Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Kuring ya, tentunya sahabat Jejak Kuring. Mudah-mudahan sahabat Jejak Kuring semuanya sehat selalu dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan vlog desa lagi. Dan kalau misalnya ada warga, ada gadis desanya, ataupun ada ibunya atau bapaknya, ataupun ada janda desa, kita bisa tanya-tanya. Kita tanya-tanya seputar kegiatan dia sehari-hari apa, supaya mudah-mudahan bisa untuk menjadi motivasi buat sahabat Jejak Kuring pastinya. Yuk langsung aja kita masuk ke desa-desa ini ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Oke, saya boleh duduk di sini? Oh, mangga ah. Oke, Teteh namanya siapa? Wina. Wina. Oke, Teteh ini saya izin di video nggak apa-apa ya? Mangga. Oke. Oh, Teteh, saya mau tanya-tanya sekitar kegiatan Teteh sehari-hari di sini nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Teteh di sini umurnya berapa? Umur 28 tahun. 28 tahun. Emang tinggal di sini ya, Teh ya? Iya. Tapi betah tinggal di sini, Teh? Alhamdulillah betah. Betah ya. Teteh enggak pada pengen mau ke kota gitu? Teh. Enggak. Di dieu wae di lemur. Udah betah di sini ya? Iya. Karena di sini juga memang masih asri ya. Iya. Oke. Teteh lagi ngapain itu? Masih kadong dong, Ah, Made. Oh, boleh, boleh. Coba. Di sini banyak kedondong? Banyak. Banyak ya. Oke. Kalau kegiatan Teteh sehari-hari itu ngapain aja berarti? Untuk ke mana-mana, di rumah wae, ke sawah paling gitu. Oh, Teteh ke sawah? Ya, nuju musim dibuat. Jadi gitu sehari-hari enak ke sawah wae. Ke sawah. Dibuat itu maksudnya panen padi gitu ya? Ya, panen padi. Teteh ikut manen juga? Iya, ikut manen. Tapi Teteh nggak takut hitam apa gimana gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa. Oke. Teteh udah nikah? Saya pernah nikah. Sudah pernah nikah. Ya. Tapi sekarang belum nikah lagi. Belum. Belum. Belum ada keinginan gitu Teteh pengen menikah lagi? Belum sih. Belum. Iya. Oke. Tapi Teteh nggak ini ya namanya maksudnya nggak kesepian gitu ke kebun sendirian gitu? Nggak. Makanya saya nyari aktivitas ke kebun. Ke sawah. Panen padi, sekarang lagi musimnya panen. Kalau mau ikut ke sana, ayo. Oh, boleh? Ya. Oke, saya pengen review deh, nanti pengen lihat kegiatan Teteh di sana. Saya pengen masukin ke video gitu kan, supaya bisa menjadi motivasi sahabat Jejak Kuring nantinya. Ya, boleh, yang ayo. Jauh dari kampung bisa lihat aktivitas Teteh di sini seperti apa kayak gitu. Ya, mudah-mudahan aja bisa menjadi motivasi bagi yang nonton. Oke? Ya udah, ayo. Berarti nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, ayo ikut. Oke. Ya. Pak.
Oh, mau pulang? Ya. Pulang sekarang udah selesai. Aku, ya. Oh, udah dapat banyak ya? Ngirik padi aja namanya di situ di bumi. Oh, langsung di ini. Ya. Dibersihin. Ya, kita diirik-irikin nanti yuk. Oke deh, siap yuk kita dulu ya. Masuk enggak apa-apa? Iya, sok masuk dah pengen haus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Cata jadi repot-repot ini. Henteu, sok wae. Ini Cata saya minum ya. Teteh mungkin review video saya kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih udah ngasih banyak info tentang kegiatan teteh sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi sahabat Jejak Kuring ya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya ya. Kita doain juga buat teteh, mudah-mudahan teteh banyak rezeki, panjang umur dan dilancarkan dalam segala hal apapun ya. Amin, mudah-mudahan dapat jodoh lagi ya teh ya. Oke deh, makasih ya teh ya. Assalamualaikum. Oke sahabat Jejak Kuring, mungkin review desa kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk Jejak Kuring, bisa menjadikan motivasi ya yang ada di luar kota ataupun dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa memotivasi sahabat kuring semuanya. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Jejak Kuring juga sehat selalu, murah rezeki, lancar usahanya dalam segala hal apapun. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.